Selepas tiga penggal mewakili rakyat Dun Hulu Kelang, Saari Suib mengesahkan tidak akan mempertahankan kerusinya kerana masalah kesihatan yang agak berat. Bercakap kepada FMT, Saari berkata hasratnya itu disampaikan kepada kepimpinan Amanah dan Pakatan Harapan. Saari yang ditahan bawa Akta Keselamatan Dalam Negeri sebanyak dua kali berkata keadaan kesihatannya ketika ini mungkin berkait dengan kesengsaraan ketika ditahan di Kem Kamunting 20 tahun lalu. Beliau ditahan pada 12 Oktober 1998 selama 15 hari dan kemudian kali kedua pada 2001 hingga 2 Jun 2003 selama 2 tahun 2 bulan. Terdahulu, sumber parti memberitahu FMT bahawa Setiausaha Agong Amanah Hatta Ramli akan menggantikan Saari dalam usaha PH mempertahankan kerusi itu pada PRN akan datang.